Pupuk memegang peranan yang sangat penting di dalam budidaya tanaman. Tanaman membutuhkan pupuk yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan hara dan agar dapat tumbuh serta berkembang dengan baik. Sahabat tani dan pecinta tanaman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mengingat, sangat pentingnya fungsi pupuk sebagai hara untuk tanaman, serta gejala atau tanda akibat kekurangan salah satu hara tersebut pada tanaman, maka, pada kesempatan ini kita bahas bersama manfaat, jenis, serta akibat kekurangan masing-masing pupuk. Tujuan dari pembahasan ini yaitu, supaya kita lebih mengenal jenis dan manfaat pupuk, serta, mengenal ciri-ciri tanaman yang kekurangan salah satu jenis pupuk tersebut, agar saat pemupukan lebih irit, karena kita fokus ke pupuk yang dibutuhkan tanaman saja. Yuk, langsung saja kita ulas bersama satu per satu. Yang pertama yaitu, pupuk makro N, nitrogen. Nitrogen dibutuhkan untuk menyusun 1-4% bahan kering, bagian keras tanaman, seperti batang, kulit, dan biji. Nitrogen diambil dari tanah dalam bentuk nitrat NO, atau amonium NH, atau kombinasi dengan senyawa metabolisme karbohidrat di dalam tanaman dalam bentuk asam amino dan protein. Nitrogen juga tersedia pada kompos dan pupuk kandang dalam jumlah sedikit. Pupuk non-organik buatan, yang banyak digunakan petani adalah urea. Urea mengandung nitrogen 46%. Apabila urea ditebarkan di permukaan tanah tanpa dimasukkan ke dalam tanah, kandungan nitrogennya akan menguap 20-30%, sehingga pemakaiannya harus dilakukan dengan dibenamkan atau dicampur dengan tanah. Apabila bercampur dengan tanah, urea akan larut ke dalam bentuk amonium karbonat, kemudian akan berubah menjadi NH, dan karbon dioksida. Amonium diperlukan sebagai unsur dan sumber penting pembentuk nitrogen pada pupuk nitrogen. Pupuk ini diproduksi melalui suatu proses sintetis persenyawaan antara hidrogen dan nitrogen. Reaksi ini menghasilkan senyawa sintetis yang mengandung nitrogen. Nitrogen merupakan unsur penting dalam pertumbuhan tanaman. Nitrogen berguna sebagai penyusun protein dan ikut berperan dalam sebagian proses pertumbuhan dan pembentukan produksi tanaman, seperti buah, daun, dan umbi. Kekurangan nitrogen pada tanaman menunjukkan gejala sebagai berikut. Kondisi tanaman buruk dan menjadi sangat kerdil, daun tanaman kecil, berwarna pucat, dan berwarna hijau. Daun pada bagian paling bawah seperti terbakar dan mati sebelum masanya, sementara daun pada tajuk atas tanaman masih hijau. Dan, produksi tanaman rendah. Selanjutnya, pupuk makro P, fosfat atau fosfor. Fosfor dibutuhkan untuk menyusun 0,1-0,4% bahan kering tanaman. Unsur ini sangat penting di dalam proses fotosintesis dan fisiologi kimiawi tanaman. Fosfor juga dibutuhkan di dalam pembelahan sel, pengembangan jaringan dan titik tumbuh tanaman, serta memiliki peranan penting di dalam proses transfer energi. Sumber utama pupuk fosfat adalah batu fosfat, fosfaterok. Batu fosfat perlu melewati proses pengasaman atau pemanasan untuk mendapatkan larutan fosfat. Contoh pupuk yang mengandung fosfor atau fosfat adalah triple superfosfate atau TSP. Pupuk ini mengandung unsur P sebanyak 40-47%. Namun, jenis yang saat ini banyak beredar di pasaran adalah SP36. Kekurangan fosfor pada tanaman menunjukkan gejala sebagai berikut, pertumbuhan kerdil. Daun berwarna hijau pucat, ungu, atau merah tua, terutama di ujung dan tepi daun. Beberapa daun berwarna hijau tua kebiruan, terutama bila tanaman tidak memiliki kandungan nitrogen sama sekali. Tanaman selalu terlihat hijau dan terhambat untuk tua, kadang-kadang meninggi dan kurus. Buah tidak terbentuk atau tidak tumbuh normal. Proses pembuahan terhambat dan produksi tanaman rendah. Jenis pupuk selanjutnya yaitu, pupuk makro K, kalium. Sebelum melanjutkan, kami mohon dukungan dari kawan-kawan sudi kiranya untuk subscribe ke channel ini, terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Kita lanjutkan, kalium dibutuhkan untuk menyusun 1-4 bahan kering tanaman. Proses ini terjadi di dalam larutan sel. Kalium mempunyai banyak fungsi, di antaranya mengaktifkan 60 enzim tanaman dan berperan penting dalam sintesis karbohidrat dan protein. Kalium juga meningkatkan kadar air pada tanaman, sehingga meningkatkan ketahanan dan kemampuan tanaman terhadap stres kekeringan, cuaca dingin, dan tingginya salt kadar garam.
tanaman yang kekurangan kalium akan rentan terhadap serangan penyakit. Sumber utama pembuatan pupuk kalium adalah lapisan bawah danau garam. Umumnya pupuk kalium berbentuk water soluble, larutan cair. Pupuk dengan kandungan kalium yang biasa dipakai dan banyak beredar di pasaran adalah potasium klorit. Pupuk ini memiliki kandungan K0,4860%. Kekurangan kalium pada tanaman menunjukkan gejala sebagai berikut. Daun menjadi kecil, memutih, kekuningan, atau kemerahan. Biasanya bermula dari bercak di pinggir daun. Bagian pinggir daun di bawah tajuk tanaman, berwarna kuning atau kemerahan, menjadi coklat, terbakar, dan akhirnya mati. Pertumbuhan tanaman kerdil. Rebah. Buah kecil dan terdapat bercak luka. Daya simpan, kualitas buah, dan produksi sangat rendah. Untuk membuat pupuk NPK organik ini, sudah ada di video sebelumnya, silakan kawan-kawan klik link di atas atau lihat linknya di deskripsi. Kita lanjut ke jenis pupuk berikutnya, yaitu pupuk magnesium (Mg). Magnesium merupakan bagian dari klorofil tanaman, yakni pigmen hijau yang berfungsi sebagai penerima energi matahari dan diperlukan dalam proses fotosintesis. Unsur ini terdapat 15-20% di dalam klorofil. Magnesium berperan dalam reaksi enzim, untuk proses transfer energi pada tanaman. Kekurangan magnesium pada tanaman menunjukkan gejala sebagai berikut. Daun berwarna hijau pucat atau kuning pucat. Terjadi klorosis atau warna kekuningan di antara jaringan daun, kemudian menebal terkonsentrasi, dengan jelas, akhirnya terjadi nekrosis atau matinya jaringan tanaman. Terhambatnya pertumbuhan tanaman, karena terhambatnya proses fotosintesis. Hal ini terjadi karena fungsi magnesium yang penting di dalam klorofil. Berikutnya yaitu, sulfur S. Sulfur, seperti fosfor dan magnesium, sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman. Sulfur penting untuk menyusun protein dan membentuk klorofil. Tanaman yang kekurangan sulfur terlihat pucat. Bila kadar protein kurang, pertumbuhan akan terhambat. Kekurangan sulfur pada tanaman menunjukkan gejala sebagai berikut. Pertumbuhan tanaman merana, kerdil, dan kurus meninggi. Menunjukkan gejala kekurangan nitrogen, tetapi seluruh bagian tanaman berwarna kuning. Daun menguning, termasuk daun yang baru muncul. Terlambat dalam proses pematangan. Jenis pupuk penting selanjutnya yaitu, kalsium K. Kandungan kalsium dalam bahan kering tanaman sebanyak 0,5-3%. Unsur ini penting untuk pertumbuhan akar dan sebagai penyusun dinding sel. Kekurangan kalsium pada tanaman jarang terjadi, karena tersedia cukup dalam tanah. Pemberian kalsium lebih dimaksudkan untuk mengatur keasaman tanah, daripada meningkatkan tersedianya kalsium sebagai unsur hara bagi tanaman. Kekurangan kalsium pada tanaman menunjukkan gejala sebagai berikut. Daun pada bagian bawah tajuk berwarna hijau pucat. Daun muda berwarna kekuningan, menghitam, dan mati. Tanaman terlihat layu. Perakaran tumbuh tidak beraturan dan tidak normal. Selanjutnya, boron, BO. Kekurangan boron pada tanaman menunjukkan gejala sebagai berikut. Titik tumbuh dari tunas tanaman mati. Tunas yang muncul gagal tumbuh, mengering, kemudian mati. Perkembangan terhambat dan ruas-ruas tanamani memendek. Dan tebal, rap tapa ada gejala klorosis, dan sering sekali mergeriting. Daun kadang-kadang juga tidak berbentuk, hanya merupakan jaringan keras yang menyatu dengan tulang daun. Buah berukuran kecil, bentuk tidak sempurna, berlubang, dan pertumbuhannya merana. Rodgai biji, pada tararen berbiji, rendah. Selanjutnya, unsur hara seng, ZN, kekurangan seng pada tanaman menunjukkan gejala sebagai berikut. Daun kerdil, muncul garis strip kirsis di atas uken. Ada bermacam-macam jenis pupuk. Ada pupuk buatan pabrik anorganik, dan pupuk kandang atau kompos organik. Kandungan unsur kimia benta nitrogen, fosfor, dan kalium pada pupuk anorganik sangat besar. Karena itu, kekurangan unar N, P, atau K pada tanaman dapat diata dengan cepat menggunakan pupuk anorganik. Penggunaan pupuk anorganik sangat diutamakan di dalam budidaya pertanian secara intensif. Selain unsur hara makro, tersebut, ada pula unsur hara mikro. Hara mikro atau trace elemen lama seperti besi, mangan, seng, tembaga, dan molibdenum, merupakan unsur penting dalam proses fisiologi tanaman. Unsur hara ini dibutuhkan sangat sedikit, tetapi kalau tidak ada dapat menghambat pertumbuhan tanaman.
Penggunaan pupuk anorganik dalam jangka waktu yang lama tidak dianjurkan, karena dapat merusak struktur dan tekstur tanah, serta membuat tanah menjadi gersang. Untuk mengatasinya, diperlukan pupuk organik. Pupuk organik biasanya merupakan pupuk kandang atau kompos dan sebagainya, akan memperbaiki kondisi tanah yang rusak. Jadi, pemberian kedua jenis pupuk anorganik dan organik pada budidaya tanaman harus dilakukan untuk menjaga kondisi tanah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe, bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, hijaukan bumi.